Syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senang sekali bisa berjumpa dengan antum semuanya. Yang mudah-mudahan forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kami ingin sedikit sesuatu yang mungkin bisa jadi berbeda. Alhamdulillah kemarin minta izin kepada teman-teman panitia, saya ingin menyampaikan tentang public speaking for dakwah. Ya, public speaking for dakwah. Yaitu apa? Sebuah kemampuan berkomunikasi, ngomong di depan umum. Bukan cuma ngomong di depan umum, tapi bermanfaat untuk nilai Islam. Fahim tuh? Nah, sahabat-sahabat sekalian, Ustadz, jangankan dakwah, ngomong depan umum presentasi kuliah aja payah, apalagi pengen ceramah, betul? Ya, waduh Ustadz gimana nih? Apa mungkin nih kami bisa ngomong depan umum? Ustadz, kayaknya saya ini terlahir memang gak bisa ngomong depan umum Ustadz. Ya, ini banyak alasannya ini. Oke. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kemarin sampai di kantor buku public speaking yang alhamdulillah saya tulis sendiri. Ini adalah benar-benar keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang hari ini semakin lama semakin sangat dibutuhkan. Kenapa hal itu disampaikan? Karena ternyata orang ngomong di depan umum ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, coba saya tes. Yang berani ngomong di depan umum angkat tangan. Oke, saya uji langsung panggil ya. Yang berani ngomong di depan umum angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 40 ikhwan yang berani cuma 5. Ya. Ya akhwat yang biasa dan berani ngomong depan umum 1 2 3 4 5 6. 7 8. Ya. Dari 100 orang 8 yang berani ngomong depan umum. Selebihnya ngapain? Selebihnya assalamualaikum ya. Ketakutan yang luar biasa, grogi yang luar biasa. Dan sangat-sangat banyak alasan kalau disuruh ngomong depan umum. Betul? Baik. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, jujur ini buku telah saya tulis waktu saya di kuliah di Malang. Karena memang benar-benar hal yang menuntut untuk diduplikasi. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah saya berterima kasih banyak kepada guru saya, Al-Ustadz Dr. Mustafa Umar LCMA. Ya, yang telah berkenan untuk menerbitkan buku ini melalui lembaga Tafaqquh Press, dan juga alhamdulillah Ustadz Abdul Somad LCMA yang berkenan untuk memberikan kata pengantar di dalam buku ini. Ya, karena setahun setengah atau 2 tahun yang lalu saya pernah buat acara public speaking juga, saya sebagai pembicara dengan Ustadz Abdul Somad juga. Ya, lebih kurang 30 menit beliau menyampaikan materi, karena memang menyampaikan Islam dengan komunikasi yang menarik di depan umum ini sangat-sangat penting sekali. Coba kita lihat kondisi di tengah-tengah kita. Perhatikan teman-teman sekalian. Nih, teman-teman yang kuliah. Ada dosen, profesor, doktor ngajar di kelas. Baru ngomong 5 menit, mahasiswa udah ngantuk. Ada? Saya nggak dengar. Ada? Ada. Kalau dosen itu datang masuk ke kelas, mahasiswa langsung begini. Deh, masuk lu apa gua? Ada? Iya, teman-teman sekalian, mohon maaf, bukan maksud untuk merendahkan profesor doktornya, bukan. Akan tetapi teman-teman sekalian, sangat disayangkan ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh sang dosen
itu sulit untuk ditangkap oleh mahasiswa. Ya, padahal seorang profesor doktor. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, ketika ditanya sama temannya, "Mat, kita kok pusing ya kalau profesor ini jelaskan?" Apa kata Ustaz Somad? "Justru karena kita pusing inilah dia dapat gelar profesor," kata dia. Teman-teman sekalian, bukan itu maksudnya. Apa? Sesungguhnya ilmu yang banyak itu akan sangat sayang kalau diberikan tapi tidak ditangkap oleh para pendengar. Tapi yang kedua, coba perhatikan. Ada dosen yang kedua. Kalau belum masuk kelas, ditunggu-tunggu sama mahasiswa. Ya? Deh, kapanlah bapak tuh masuk lagi ya? Kalau bapak tuh masuk, pasti kelasnya enak rasanya. Ya, macam coklat. Ayo, ada dosen kayak begitu? Ada? Oke, ini persis ketika dulu kita sekolah SMP, SMA. Kita senang dengan beberapa guru, kalau guru ini masuk, senang banget. Tapi ada guru-guru yang kalau dia masuk ke dalam kelas, Masya Allah, ya, horor luar biasa. Bahkan kalau perlu, ibu tuh mana? Ibu tuh tak datang sakit. Alhamdulillah. Ah, pernah dulu SMA begitu? Iya, sering. Sahabat-sahabat sekalian, coba kita renungkan, kita perhatikan. Saya ingin tanya, pernah suka belajar bahasa Inggris? Pernah suka belajar fisika? Kapan kira-kira? Oke. Di saat gurunya menyampaikan dengan cara yang menarik, betul? Coba ingat-ingat, kapan kita suka pelajaran fisika, kapan kita suka pelajaran bahasa Inggris, yaitu adalah ketika penyampaian gurunya menarik. Naik kelas gurunya ganti. Padahal guru yang kakak kelas kita itu jauh lebih pinter, mungkin lebih dalam ilmunya, karena memegang kelas yang tinggi. Tapi ternyata setelah kita naik kelas, apa yang kita bilang? Dulu aku suka bahasa Inggris, sekarang bapak nih ngajar, gak suka aku jadinya dong. Coba perhatikan, gak suka sama bahasa Inggris atau gak suka sama yang nyampaikan? Saya gak dengar. Gak suka sama yang bahasa Inggris atau gak suka sama yang nyampaikan? Gak suka sama yang nyampaikan. Alhamdulillah, luar biasa ya. Itu anak seorang MC kondang itu. Anak Bang Muhammad Adin ya. Nah, teman-temanku sekalian, ternyata memang itu fakta. Dan lebih dahsyat lagi, mohon maaf, lebih dahsyat lagi. Ada ustadz kalau nyampaikan ceramah, semakin dia sampaikan ceramah, semakin tak faham gitu. Apa ceramah ustadz itu? Ada? Tapi ada ustaz nyampaikan ceramah mungkin cuman singkat, mungkin cuman sebentar, tapi jamaah itu merasa sangat nyaman dan banyak ilmu yang didapatkan. Dan bahkan semakin lama ustaz ini menyampaikan ceramah, semakin jamaah itu nyaman aja. Ya. Tapi ada ustaz ketika dia ceramah, jamaah ada gini dah. Baru 5 menit jamaah begini. Jam berapa? Kapanlah selesai? Pernah merasakan kondisi seperti itu? Ketika si ustadz mengatakan demikian kajian kita hari ini, alhamdulillah. Kenapa tidak dari tadi ustadz? Nah, padahal teman-teman sekalian, mohon maaf, yang disampaikan adalah Islam. Ya, tapi ada ustadz ketika beliau ceramah singkat maupun lama, berjam-jam bahkan berhari-hari, orang yang mendengarkan merasa nyaman, puas, dan bahkan setiap ilmu yang disampaikan bisa diserap oleh pendengar. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, yang pertama tadi ilmunya bisa jadi lebih dalam. Sedangkan yang kedua, mungkin ilmunya cuma biasa-biasa saja, dalam tapi nggak dalam banget, melebihi yang pertama, tapi dia memiliki kemampuan yang berbeda dari kedalaman ilmu itu sendiri. Yaitu adalah ilmu mengemas. Ilmu mengemas, ilmu delivery, ilmu penyampaian, ya. Nah, inilah yang disebut dalam ilmu komunikasi disebut dengan public
public speaking, teman-teman sekalian. Ya, nih teman-teman muslimah, termasuk juga teman-teman yang menyaksikan via streaming di fanpage Tafaqquh Video, ya, fanpage. Baik, BKMR, Irma, lagi loading, ya, lagi proses. Baik, perhatikan teman sekalian, teman-teman muslimah punya adik atau abang laki-laki? Oke, atau punya ayah yang sakit insomnia? Tahu insomnia? Penyakit apa itu? Susah tidur. Suruh mereka datang sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, insya Allah tidur. Betul laki-laki? Insya Allah tidur. Ya. Karena apa? Survei membuktikan. Ya, survei membuktikan. Tapi ini survei Maliki Corporation aja ini. Ya, coba teman-teman laki-laki jujur, ketika khutbah disampaikan oleh khatib, ya, coba gini sedikit. Berapa persen yang tidur? 90, masya Allah. Ya, tapi itu fakta teman-teman sekalian. Ini kondisi di tengah kita. Banyak murid bukan tidak suka dengan pelajaran, tapi tidak suka dengan guru-gurunya. Banyak mahasiswa bukan tak faham, bukan tak suka dengan pelajarannya, tapi tak ngerti penyampaian dosennya. Banyak jamaah bukan tak suka pengajian Islam, bukan tak suka dengan kajian-kajian agama, tapi kajian yang ada sulit untuk dia fahami. Nah, inilah PR pentingnya mengemas public speaking, mengemas komunikasi, mengemas apa yang ingin kita sampaikan. Inilah kenapa perlu ada ilmu tersendiri, sahabat-sahabat sekalian. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, saya ingin tanya, kira-kira kita perlu public speaking? Ustaz, itu kan untuk penceramah. Kami kan ada anak SMP, ada anak SMA, ada mahasiswa-mahasiswi yang mungkin bisa jadi kami gak ceramah. Saya tanya, kira-kira masih perlu public speaking? Masih perlu public speaking? Kalau gak perlu, saya tutup nih. Perlu public speaking? Oke, kenapa perlu? Untuk apa? Oke, untuk dunia kerja, betul. Ya? Dunia kerja menuntut kita untuk presentasi, tampil ngomong depan umum. Apa lagi? Nikah. Hah? Ah, bolehlah, bolehlah, bolehlah. Ya. Bolehlah ya. Butuh ngomong depan umum gitu ya. Oh. Apa lagi? Untuk orasi, boleh ya. Orasi kenaikan BBM. Ya, naik wah ke gedung DPR. Wah. Ayo, apa lagi kebutuhan public speaking? Apa? Untuk melatih mental. Kenapa? Oh, menaklukkan hati mertua. Oh, calon mertua. Kayaknya boleh nanti ya judul kajiannya itu ya. Iya, iya, boleh, 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 boleh. Ide itu ya. Nanti saya buat nanti ya. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, saya tanya, anak SMP butuh public speaking? Anak SMA butuh public speaking? Mahasiswa-mahasiswi butuh public speaking? Hampir tiap hari mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk presentasi, betul? Ayo, selanjutnya presentasi dari kelompok 5. Majulah 4 orang. Aku operator ya. Betul? Betul? Langsung sibuk dia. Aku notulen, notulen, notulen. Ya? Bagian yang presentasi tidak ada. Aku lah. Ya? Sudah itu tolak-tolak, sudah ngomong. Presentasinya cuma lihat laptop. Itu pun intonasinya tidak dimainkan. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kami dari kelompok 5. Begini terus. Selebihnya ngorok di situ.
ya. Ini kejadian kita hari ini, teman-teman sekalian, mohon maaf. Nah, lebih-lebih persoalan dakwah. Lebih-lebih persoalan dakwah. Saya jujur meyakini bahwa sesungguhnya orang itu bukan menolak Islam. Saya yakin orang enggak menolak Islam, karena Islam itu adalah agama yang mampu diterima oleh akal yang sehat, hati yang jernih, dan sesuai dengan fitrah manusia. Itu Islam. Kalau orang mau berpikir, kalau hatinya bersih, dan kalau kejiwaannya secara manusia itu normal, mesti dia akan menerima Islam. Nah, persoalannya adalah bukan dia menolak Islam, tapi bisa jadi cara penyampaian tentang Islam ini yang tidak membuat dia faham-faham. Betul? Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini dia. Ternyata setiap kita perlu butuh public speaking. Sekarang bulan ini, bulan November, kelas public speaking lagi berjalan di kantor saya. Pesertanya ada 6 orang, 7 orang. Salah satunya adalah ibu-ibu dengan usia 60 tahun. Dengan cucunya 4 orang sudah. Saya tanya, ibu ngapain belajar public speaking? Mending ngurus cucu. Ya, apa kata si ibu? Ustaz, saya kadang-kadang, karena usia saya ini sudah tua, kadang-kadang kalau ada majelis taklim mengadakan pengajian, saya diminta untuk sambutan, Ustaz. Terus emang kenapa, Bu? Menggeletek, Ustaz. Assalamualaikum. Lutut goyang-goyang, tumit tak mijak tanah. Ya, nah itu dia. Ya, maka dari itu ternyata ya banyak yang butuh public speaking, teman-teman sekalian. Saya pernah diundang, ya ini cerita sharing aja, betapa ngomong depan umum itu sangat hal yang dibutuhkan banyak orang. Pak Maliki, ya, bisa berangkat ke Manado. Wah, ini sering saya ceritakan ini. Karena memang ini paling jauh saya berangkat tuh ke Manado. Tahu Manado? Di Kalimantan Selatan apa Kalimantan Tengah? Sulawesi Utara. Oh, pintar ya. Ya, udah tahu dia, Ustaz Maliki ini suka jebak-jebak nih itu dia. Ya, Sulawesi paling atas, utara paling ujung. Ya, kalau dari Pekanbaru ke Jakarta, Jakarta Surabaya atau Jakarta Makassar, Makassar Palu, Palu Manado. Biasanya begitu. Atau Makassar langsung Manado ada juga. Ya. Pak, bisa berangkat enggak Pak Maliki latih public speaking? Bisa, saya bilang. Kapan Bapak mau? Besok kalau bisa Pak berangkat. Ay, saya bilang. Kemana? Manado. Saya mikir, wah enak nih, wilayah baru. Oke, yang jelas, yang penting saya bilang, tiket pesawat tolong belikan, penginapan tolong persiapkan, dan fee-nya sekian, saya bilang. Ya, sekian, gak usah disebut. Ya. Dibelikan tiket pesawat PP Garuda. Disiapkan kamar hotel yang 2 malamnya lebih mahal daripada sepeda motor Mio baru. Dan sampai di sana, besok paginya ketemu si bapak. Saya tanya, mana pak orang yang mau saya latih? Saya sendiri pak, kata dia. Ay, satu orang, teman-teman sekalian, bela-belain untuk mengeluarkan ya pengorbanan hanya untuk melatih diri dia sendiri. Bapak, kenapa kok bisa begini? Saya bilang, kalau saya sih senang-senang aja. Ya, saya senang-senang aja. Apa kata dia? Pak, saya ini punya bisnis resort. Dia punya bisnis semacam hotel tapi yang di pinggir pantai. Saya punya travel, ya. Saya punya bisnis tambang di mana-mana. Tapi Pak, selama ini saya jalanin bisnis, yang tampil di depan umum itu adik saya. Ah, adik saya sedang keluar negeri.
Minggu depan kami ada rapat seluruh gabungan perusahaan dan saya wajib tampil. Kan gak lucu pak, pimpinan ngomong mic-nya begini-begini pak katanya. Ya, ternyata teman-teman sekalian, ngomong di depan umum ini sangat dibutuhkan banget. Lebih-lebih bagi antum yang masih pelajar, mahasiswa, mahasiswi. Lebih-lebih bagi teman-teman yang berikrar untuk akan terus berdakwah dan memperjuangkan Islam. Ya. Wabil khusus memperjuangkan Islam dengan lisan. Ya. Ini dia. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, coba kita lihat. Saya juga baru tahu, ternyata setelah dilakukan survei, manusia ini takutnya apa sih? Ternyata nomor 3 manusia takut sama ular. Nomor 2 manusia takut sama kematian. Nomor 1 manusia takut public speaking. Serius. Ya. Kalau ada ketemu preman, ya, preman, "Oh, Bang, aku nih pasukan berani mati, Bang." Asuruh dia sambutan di An-Nur nih. Berani enggak dia? "Ah, kalau itu jangan aku lagi, Bang. Mati aku nanti, Bang," kata dia. Ya. "Tapi kalau berkelahi, Bang, ayolah, Bang," kata dia. "Tapi kalau disuruh aku MC, disuruh tampil, enggak usah lagi, Bang. Ah, lebih baik mati aku lagi, Bang," kata dia. Ya. Padahal katanya pasukan berani mati. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata betul. Ngomong depan umum itu paling banyak orang takut. Saya pernah ngelatih, waktu itu masih di Malang. Saya berdiri dulu ya. Ada seorang wanita, waktu itu saya latih, saya suruh tampil langsung praktek. Maju dia. Dia bilang begini, setelah ngomong 1 menit, ngomong 2 menit, ngomong pas menit ke-4 dia lupa. Dia bilang begini, lupa dia. Pas lupa, peserta lain itu, teman-temannya, pengen ngasih semangat. Niatnya ngasih semangat. Oke, tepuk tangan. Niatnya ngasih semangat. Pingsan di depan umum. Ya, saking takutnya ngomong di depan umum. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat sekalian perhatikan. Hari ini coba tadi aja saya survei. Ini yang ikhwan ada sekitar 50 orang, ya. Dari 50 orang cuman 6 yang berani ngomong depan umum. Yang akhwat ada 100 orang. Nih. Ya, lebih kurang 100 orang, ya. Dari 100 orang cuman 10 yang berani ngomong depan umum. Coba. Berarti takut ngomong depan umum ini adalah ketakutan kebanyakan manusia. Nah, pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Kita pengen seperti kebanyakan orang atau istimewa? Ya. Kalau mau istimewa, kita mesti harus menambah kemampuan pada diri kita. Contoh teman-teman sekalian. Mungkin sama-sama di kantor yang sama, jabatannya sama. Bahkan mungkin orang lebih tinggi jabatannya. Di kantor ada acara pengajian, di kantor ada acara family gathering. Tiba-tiba pimpinan tanya, "Siapa ya kira-kira bisa jadi MC?" Saya ingin tanya, apakah sama penilaian pimpinan dengan karyawannya yang bisa MC dengan karyawan yang tidak bisa ngomong? Sama penilaiannya? Pasti berbeda. Artinya teman-teman sekalian, baik di dunia kerja, di dunia kuliah, di dunia pendidikan, di dunia dakwah, kemampuan menyampaikan ilmu, kemampuan menyampaikan apa yang menjadi gagasan kita, ini sangat istimewa untuk dikuasai. Faham tuh? Baik. Nah, sekarang saya tanya nih. "Tapi Ustaz, saya ini malu Ustaz. Kalau ngomong di depan umum, nanti ditertawakan. Ayo. Ada yang beralasan seperti ini? Ada? Ada. "Ustaz, saya tuh malu ngomong depan umum Ustaz. Kenapa? Minder Ustaz. Wajah saya pas-pasan. Ya, apalagi Ustaz orang kampung saya nih Ustaz." Ya. Ini ada orang begini nih. Atau akhwat biasanya
minder maju ngomong depan umum kalau dia merasa bahwa antara kerudung sama gamisnya enggak matching. Apalagi kalau ada kusut-kusutnya. Eh, kusut kali kerudung kau, ada, mati tenggelam lah tuh. Eh, kok enggak matching kerudung kau sama baju kau, dah. Langsung cari cermin. Masa sih dia. Bela-belain pulang ganti baju balik lagi dia. Ya, itu perempuan tuh. Ya. Dia suka minder karena persoalan fisik, ya. Atau merasa kurang bahan pembahasan. Ustaz, saya ini kalau ngomong depan umum, apa yang mau saya sampaikan Ustaz? Enggak tahu Ustaz. Ya. Apa yang mau saya sampaikan Ustaz? Enggak bisa ngomong saya Ustaz. Padahal barusan ngomong deh. Ya. Ustaz, saya jangan majulah Ustaz. Kenapa? Enggak tahu apa yang mau saya sampaikan Ustaz. Seolah-olah mohon maaf, betul-betul kosong isinya. Ya. Pasti enggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang bisa disampaikan. Nah, ini lagi alasan yang paling sering. Eh, kamu MC ya? Eh, kamu ngasih sambutan ya? Wih, jangan saya Ustaz, jangan. Kenapa? Saya enggak biasa Ustaz. Justru biar biasa, ya tampil. Ah, belum biasa ya? Belum biasa Ustaz. Ah, sini biar biasa, tampil kau. Ya kan naik juru punya. Ya. Artinya sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf. Ini alasan saya yakin ada pada diri kita, tapi yakinlah satu pun tidak bisa dibenarkan. Coba kita cek. Minder malu ditertawakan. Ada yang seperti ini? Ada? Oke, coba jawab sama saya jujur. Apakah orang yang menertawakan kita itu lebih baik daripada kita? Belum tentu. Apakah setiap orang yang menertawakan kita, kalau kita suruh dia maju lebih baik daripada kita? Belum tentu. Oleh sebab itu, tetap kita maju. Kalaupun ada orang yang menertawakan kita, it's okay. Go ahead. Maju terus bro. Karena bisa jadi orang yang menertawakan kita, kalau disuruh maju, belum tentu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia itu pengen mencari teman biar sama-sama enggak bisa. Paham dong? Jadi kalau ada orang yang mencemooh, mengolok-olok, menertawakan kita, santai aja. Nih yang ketiga, coba perhatikan. Dulu di sekolah SMP, SMA, di kampus, biasanya yang suka mencemeeh itu anak yang baik atau anak yang nakal? Saya enggak dengar. Yang suka mencemeeh anak yang baik atau anak yang nakal? Oke. Dulu ketika di sekolah, di kampus, SMP, SMA, yang biasanya suka mencemeeh itu duduknya di depan apa di belakang? Ayo, tadi yang belakang ya. Oke. Perhatikan teman-teman sekalian. Kalau kita punya teman hatinya bersih, orangnya baik, dan dia orangnya tulus, dia tidak akan mungkin mencemooh temannya yang sedang belajar untuk tampil. Betul? Kenapa? Karena dia tahu, oh ini temanku, dia masih belajar tampil. Kalau salah-salah ya gak apa-apa. Karena aku tahu, kalaupun aku maju aku salah, kalau ditertawakan sama orang pasti aku sedih. Inilah mindset orang yang hatinya bersih. Oleh sebab itu, clear. Orang yang mencemeeh dan menertawakan saat kita tampil, tidak lain dan tidak bukan, dia pengen kita berhenti berprestasi. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang yang mencemeeh dan ingin menghalang-halangi kita tampil, dia tidak lain dan tidak bukan, menginginkan teman kita ini, menginginkan kita sama seperti dia, gak perlu tampil dan gak perlu berprestasi. Paham tuh? Maka dari itu, maju silahkan maju. Yang kedua, minder karena fisik pas-pasan. Ini hati-hati. Bisa jadi kita masuk kelompok yang kufur terhadap nikmat Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya dalam penciptaan manusia adalah penciptaan sesempurnanya. Ya, ini dia. Oleh sebab itu, apa yang membuat kita minder? Ayo saya tanya, antum fisik, apa yang membuat minder? Ayo, lubang hidung sama-sama dua, betul? Nah, apa? Hidung sama-sama ke bawah, enggak ada yang gini. Betul? Apa yang buat minder coba? Apa? Rambut kriwel-kriwel. Wih, itu keren, bro. Apa yang buat minder coba? Rambut botak, makin keren, bro. Ayo, apa lagi yang buat minder? Ya? Enggak ada sebenarnya persoalan fisik yang buat kita minder. Bahkan mohon maaf, kalau kita lihat ada seorang pembicara yang bahkan dia tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Ada? Ada. Dia pede berani. Oke? Nih, merasa kurang bahan pembahasan yang ketiga. Ayo, kira-kira solusinya apa? Iya, tidak ada solusi lain. Kalau kita merasa bahwa diri kita kurang bahan presentasi, maka satu-satunya cara adalah belajar. Ayo, antum kurang bahan apa? Hadis, ikut kajian hadis. Antum kurang bahan apa? Tentang tafsir, ikut kajian tafsir. Senin malam kajian hadis Arba'in sama Ustaz Abdul Somad di Masjid Raya Pasar Bawah. Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam kajian tafsir bersama Ustaz Mustafa Umar di ruangan ini. Ayo, apa kurang bahannya? Kalau kita merasa kurang bahan, solusinya cuma satu, yaitu belajar. Parahnya merasa kurang bahan tapi tidak mau belajar. Ah, ini masalah. Kalau tahu kurang bahan, mestinya kita harus berupaya untuk menutupi kekurangan kita tersebut dengan memperbanyak menghadiri majelis ilmu. Yang terakhir, tidak bisa atau tidak biasa ngomong. Tidak biasa ngomong, satu-satunya solusi adalah biasakan. Ya, enggak ada cara yang lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini saya sampaikan. Setiap skill itu bisa kita pelajari. Mohon maaf, jam berapa sekarang? Jam 5 ya. Maghrib ini sekarang jam 6 lewat 1 menit. Ya. Nah, ini berarti agak kita cepatkan ini. Teman-temanku sekalian, setiap skill itu bisa dipelajari. Ustaz, kayaknya Ustadz ya, saya ini terlahir memang gak bisa ngomong depan umum Ustadz. Tahu dari mana kamu? Nih Ustadz, garis tangan saya Ustadz. Kata dia. Ya, enggak. Setiap skill bisa dipelajari. Syaratnya tiga. Nih, perhatikan teman-teman sekalian, di slide-nya ada. Yang pertama, kita mesti harus memiliki niat yang kuat dan lurus. Tadi udah kita bahas. Public speaking kira-kira penting? Perlu? Perlu banget. Oke? Maka pasang niat kita yang kuat. Oke, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat, Ustaz, untuk menguasai public speaking karena saya ingin menyampaikan risalah Islam. Kalau sampai risalah Islam ini menjadi perantara orang mendapatkan hidayah, kalau nanti saya mati, orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara lisan saya, mudah-mudahan amal solehnya mengalir kepada saya walaupun saya nanti sudah meninggal. Niat yang kuat dan lurus. Ingat teman-teman sekalian, hati-hati ngomong depan umum memang sesuatu yang luar biasa, tapi ngomong di depan umum setan akan gampang untuk menggelincirkan. Siapa tadi pembicaranya? Ustadz Maliki. Wah, namo ini sabi-sabi. Hati-hati. Ya, ngomong di depan umum, public figure, public speaking, justru ujiannya sangat besar. Justru yang mengangkat hijab, yang mempersiapkan infokus, yang mempersiapkan bangku, yang mempersiapkan desain PowerPoint, yang mempersiapkan desain publikasi kajian, justru dia tidak tampak di depan umum, dia tidak tampil, justru bisa jadi dia selamat hatinya tidak melenceng. Justru orang yang tampil di depan umum
gampang setan untuk membuat hatinya tergelincir. Maka dari itu teman-teman sekalian, niat yang kuat bukan cuma sekedar kuat, tapi juga niatnya mesti lurus, mesti diperbaiki terus. Yang kedua teman-teman sekalian, mempelajari ilmunya. Nanti ada slide berikutnya. Public speaking ini ada ilmunya, ya. Public speaking ini ada cara-caranya. Sama seperti mengendarai mobil, itu juga ada caranya. Mengendarai sepeda motor, itu juga ada caranya. Semua ada cara-caranya. Coba saya tanya, teman-teman sekalian, jago ngomong bahasa Inggris, itu skill? Skill? Oke, okay. Bisa dipelajari? Bisa dipelajari? Baik, ada ilmunya? Ada grammar, ada pronunciation, ada speakingnya, ada spellingnya, oke? Okay? Ada CCU-nya, cross culture understandingnya, ya? Itu ilmu-ilmu teori-teori dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris, maka kita mesti niatnya kuat. Dan yang kedua, pelajari ilmunya. Karena setiap skill itu ada ilmunya. Ayo saya tanya, nih pesertanya ada yang perawat, menyuntik itu ada ilmunya? Apakah begini aja ceplak oh gitu? Hah? Ayo, menyuntik itu ada ilmunya? Ayo, antum kalau saya suruh nyuntik bisa? Enggak bisa. Ah, bisa Ustaz, nyuntik sapi. Wah, suntikan itu ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita enggak bisa nyuntik pasien, nyuntik orang sakit? Yang pertama, kita tak pernah punya niat untuk belajar, karena memang mungkin bagi kita enggak penting. Dan yang kedua, memang kita enggak pernah belajar ilmunya. Nih yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga teman-teman sekalian, yang juga tak kalah penting, ilmu itu mesti dipraktekkan dan juga mesti diulang-ulang dan mesti juga dilakukan evaluasi. Ini dia. Ya, sekali lagi, praktek, pengulangan, evaluasi. Apa itu? Gak dengar saya, apa? Ustadz, saya ini dah banyak baca buku public speaking. Ustadz, saya ini dah banyak ikut pelatihan-pelatihan public speaking. Tapi gak jago-jago juga saya ngomong, Ustadz. Ya, kamu dah pernah tampil belum? Belum, Ustadz. Takkan pernah bisa. Betapapun kita belajar teori bagaimana mengendarai pesawat terbang, kalau enggak pernah praktek langsung, maka tidak akan pernah bisa. Bukan cuma praktek sekali, tapi diulang-ulang. Diulang-ulang, mesti juga dievaluasi. Ini dia. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, sama dengan public speaking, niat kuat pengen dakwah, ya Allah, mudah-mudahan lisan ini engkau mudahkan menjadi perantara hidayah bagi saudara-saudariku. Ya Allah, bismillah ya Allah, aku belajar ya Allah menguasai ilmu public speaking dengan buku public speaking, dengan ikut kajiannya, dengan ikut pelatihannya, bismillah. Kalau ada kesempatan, teman-teman, ini masjid kita ada acara, kira-kira siapa MC-nya ya? Kamu udah pernah emangnya? Belum. Terus kok mau? Disuruh Ustadz Maliki. Ya. Kenapa kok begitu? Mesti harus berani tampil melangkah. Karena apa? Karena sesungguhnya langkah besar itu hanya akan dimulai dengan langkah pertama. Saya ingat banget, ya, kelas waktu itu kelas 3 SD. Coba bayangkan, karena ini tragedi, makanya ingat. Waktu itu ada lomba pidato satu kecamatan di masjid dekat rumah saya di Panam. Masjidnya namanya Masjid Muhajirin Purwodadi, ya. Peserta selanjutnya kita akan dengarkan ceramah dari Ananda Muhammad Maliki. Ya, saya berdiri ya, cetes. Nah, saya berdiri, terus saya maju ini, saya berdiri, saya pegang teks waktu itu. Coba perhatikan teman sekalian. Kelas 3 S
3 SD. Saya beli begini saya. Assalamualaikum. Ah, ini bergetar-getar nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih parahnya lagi, teks pidato yang saya pegang terjatuh dia. Ay ma. Diambil malu tak diambil tak hafal. Teman-teman sekalian, ini kejadian masih ingat saya sampai hari ini. Itu adalah langkah pertama. Memang accident, memang yang terjadi adalah kecelakaan. Memang lupa, memang jatuh teksnya, memang malu luar biasa. Tapi ingat, apa yang menjadi saya hari ini berani ngomong di depan umum, apa yang menjadi hari ini saya bisa ngomong di depan umum, itu diawali dulu ngomongnya menggeletek. Tahu menggeletek? Ya. Artinya apa? Setiap sesuatu itu mesti dilalui dengan langkah pertama. Nah, apa yang mesti dipelajari Ustaz? Ini dia. Ya. Ini yang berada di dalam buku saya. Oke. Semuanya dibahas di dalam buku saya. Di dalam buku public speaking ini dibahas bagaimana menyusun struktur ya presentasi. Itu dibahas. Bagaimana pembukaan, bagaimana menyapa audiens, bagaimana menyampaikan judul, bagaimana tahap-tahap menyampaikan isi, itu ada di dalamnya, ya. Karena kadang-kadang mohon maaf, ada orang berani tampil tapi ngomongnya ngalor ngidul. Apa ngalor ngidul ya? Ngalor ngidul tuh enggak jelas, ya. Berani ngomong depan umum, berani, tapi berantakan, tak kemana-mana perginya pembahasannya, ya. Nah, maka dari itu setiap presentasi mesti disusun, ya, kerangkanya, disusun naskahnya. Nah, di dalam buku public speaking itu saya tuntun bagaimana cara membuat kerangka presentasi, termasuk juga saya buatkan contoh-contoh teks-teks pidato, ya. Teks-teks presentasi yang itu bisa langsung diduplikasi, ya, atau dibuat ulang dengan modifikasi, ya. Karena saya lihat masih banyak teman-teman yang memang banyak yang belum bisa menyampaikan presentasi dengan kerangka yang terstruktur. Betul? Yang kedua, memainkan intonasi, ya. Ayo coba. Kalau ketemu sama teman, gimana kabarnya? Terus teman kita jawab begini, baik. Gimana, udah makan kau? Udah. Enak gak ketemu teman kayak begini? Enak? Gak enak. Maka dari itu, presentasi itu mesti, intonasi suara mesti dimainkan. Nah, di buku ini juga saya bahas, bagaimana cara memainkannya? Kapan suara kita tinggi? Kapan kita mesti ngomong cepat? Dan kapan kita mesti ngomong lambat macam begini? Kalau pembahasannya tentang yang sedih, kita mesti cepat atau mesti lambat? Ya. Kalau pembahasannya semangat, kita mesti cepat atau lambat? Bagaimana intonasi ini sangat mempengaruhi presentasi. Nah, dibahas juga dalam buku. Yang ketiga, menggerakkan bahasa tubuh. Ini yang paling fatal ini. Ya. Ada orang presentasi begini, ya. Saya contoh berdiri lagi, mohon izin. Ada orang presentasi begini. Ini peserta. Matanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini ada orang macam begini, ya? Lihat aku pula orang Tuhan, ada orang macam begini, ya? Ini namanya bahasa tubuh, pandangan mata. Saya bahas juga di buku ini. Bagaimana pandangan mata yang benar, bagaimana cara mengarahkan mata, apa-apa saja yang mesti dihindari, semua dikupas dalam buku public speaking. Karena ini penting. Kalau kata teman saya, seorang fotografer, ya, seorang fotografi,
dia bilang mata ini adalah gerbangnya jiwa. Woi. Maksudnya apa? Orang grogi atau tidak bisa cukup dilihat dari pandangan matanya. Oke. Nah, selain itu bahasa tubuh juga adalah gerak tangan. Nah, tangan begini, kapan tangan begini, bolehkah begini? Bagaimana gerakan-gerakan tangan yang enggak diperbolehkan? Itu semua ada kita bahas dalam buku tersebut. Selanjutnya adalah berinteraksi dengan audiens. Ah, ini dia. Ya. Betul? Fahim tum? Ah, ini cara berinteraksi dengan audiens. Ya. Karena apa? Karena kalau ngomongnya cuma satu arah bisa jadi monoton. Apa? Monoton. Oleh sebab itu, jadikan forum kita ini adalah forum yang interaktif, yang audiens itu merasa nyaman mendengarkan penyampaian kita. Nah, bagaimana caranya membuat interaktif dan membuat audiens itu nyaman? Itu juga dibahas dalam buku Public Speaking. Nah, sahabat-sahabat sekalian, oke, inilah yang dapat kita bahas untuk saat ini, ya. Apa yang saya kaji dalam buku ini, ya, materi-materinya itu adalah hal yang tampak di slide di atas, yang tentu saya berharap teman-teman sekalian, public speaking ini mampu untuk meningkatkan nilai kuliah teman-teman. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan public speaking ini mampu juga untuk menyampaikan lidah kita dimudahkan untuk menyampaikan dakwah. Amin. Dan dengan public speaking ini juga tentunya sahabat-sahabat sekalian, kita dimudahkan oleh Allah mudah-mudahan untuk menyebarkan risalah Islam, agar Islam ini semakin lama semakin menyebar, agar Islam ini semakin lama semakin banyak yang memahami, agar Islam ini semakin lama semakin banyak yang mengamalkan dan ikut memperjuangkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang dapat kita kaji. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, kami persilakan.